Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah lama menyerukan perjuangan hak bagi para perempuan di Afghanistan. Momentum sidang ke-79 Majelis Umum PBB pun kembali ia gunakan untuk menyebarkan isu tersebut. Berbicara dalam forum panel Inclusion of Women in the Future of Afghanistan di markas besar PBB New York, Amerika Serikat, Senin 23 September, Retno membandingkan pengalaman dirinya sebagai perempuan dengan perempuan Afghanistan. Menlu RI dengan lantang mempertanyakan apa yang didapat oleh perempuan Afghanistan padahal mereka memiliki kesamaan identitas dengan dirinya sebagai seorang perempuan, ibu, nenek, dan seorang muslim. When I'm here, I can express my mind. I can voice out my aspiration. The Afghan women should enjoy the same right. But the situation is completely different now. They face reversal of progress made in education, employment, and social freedom. According to UNESCO, at least 1.4 million girls have been prohibited accessing secondary education in 2024. Menurut Retno, kondisi mengkhawatirkan itu harus mendapat sorotan dari masyarakat dunia. Indonesia bersama Qatar sudah bergerak mewujudkan komitmen dukungan terhadap perempuan Afghanistan. Salah satunya dengan menggelar Konferensi Internasional Pendidikan Perempuan Afghanistan di Bali pada Desember 2022 silam. Kini, Retno kembali mengajak masyarakat dunia untuk turut menggaungkan suara para perempuan Afghanistan. Dari New York, Amerika Serikat, Suwanti, Kantor Berita Antara, mewartakan.